Assalamualaikum dan salam sejahtera guys. Kembali kita di MG3 Hub. Hari ni Zik nak pergi ke Port Tayar, tempat yang memang selalu Zik pergi. Kalau Zik nak pergi rotate pun memang Zik tak pergi tempat lain. Memang Zik pergi kat sini. Kita nak pergi situ sebab Zik nak rotate tayar dengan balancing alignment. Tapi harga ni memang murah guys. Zik rasa dalam Shah Alam ni harga dia memang agak murah lah. Memang tak tahulah, mungkin dia bagi price Zik, tapi jangan risau, nanti kita bincang dengan kedai punya member, kedai punya toke, berapa dia boleh bagi. Kalau contoh korang datang dekat kedai dia orang buat balancing alignment, berapa dia boleh bagi. Sebab Zik buat kat situ memang murah guys. Memang murah. Tapi nanti harga kita cakap kat sana lah. Jom kita pergi ke sana dan tengok. Dan lagi satu, Zik lupa pula, sepatutnya Zik nak bawa apa ni, lock nut pattern baru untuk tunjuk kat korang. Tapi aduh, terlupa nak bawa. Tapi itu nanti kita buat video lain kali lah. Video ni Zik nak pergi kat kedai tayar dan sharekan kepada korang apa harga yang korang boleh dapat lah untuk nak rotate tayar, balancing, alignment semua. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Alright guys, jadi kita sampai dekat kedai dia. Nama kedai ni ialah kedai Ahkid dekat station 24 guys. Kat sini Zik buat untuk balancing dan rotate lah depan ke belakang. Cuma ni harga RM20 saja. Kalau alignment, dia kena tanya balik dengan toke berapa alignment kalau nak buat untuk kereta ni lah. Zik rasa kat sini memang murah lah kalau nak buat. Cumanya kita sebenarnya ada agenda lain juga. Kita nak cari rim Asia style untuk Afif, untuk adik Zik. Jadi kita tadi kita dah pergi ni Habib. Kita dah pergi King of Rim. Lepas tu kita ingat dah pergi TMK Rawang Cawangan Shah Alam tu. Cumanya dia ramai sikit lah. Jadi kita pergi tempat yang tak ramai sangat orang. Tapi pergi King of Rim tak banyak choice. Kat sini banyak choice lah. So, warga-warga Asia boleh take kat sini lah. 15 15 15 15 15 15 15. Kalau korang nak tahu, Asia paling cun untuk setting rim untuk korang adalah 6.5 JJ. Jadi korang kena cari 6.5 JJ, ET38 lah kalau boleh. Memang paling cun. So tadi kita orang dah tengok antara pilihan rim yang kita orang yang pilih untuk Asia adalah, okay, choice dia adalah yang memang biasa kita tengok, TE37. Zik pilih ni sebab dia punya batang dia besar. So bila kena dengan kereta kecil, dia nampak ngam lah, nampak macam penuh. Sebab kalau nak pakai CE ni, macam taste Zik dengan taste adik Zik, kalau boleh nak cat nampak penuh pada dekat kereta tu. Jadi kalau macam rim 15, memang suggest untuk ambil yang batang besar lah, daripada batang kecil ni. Sebab nanti kalau batang kecil ni mungkin nampak kecil sikit kat kereta korang. Tapi ini pandangan sendirilah, mana yang korang suka kan, korang boleh pilih. Jadi kita ada satu ni, TE ni. Lepas tu yang ni lah, spoon. Tapi yang ni 7JJ. Lagi satu bawah ni kita ada 6.5JJ. Cumanya yang ni dah cantik, memang cun lah. Cuma masalah dia perkataan spoon lah. Nanti orang ingat kan, apa ni kan, kereta Asia pakai rim spoon pula kan. Tapi dia punya pattern memang cantik, dia suka. Lepas tu kita ada pilihan macam Avanti ni, NK ni. Yang ni Avanti macam ni pun ada. Tapi yang ni tak pilih lah sebab kita nak cari batang besar. Yang ni Zik suka juga, auto option. Dia memang clean, matte blue. Tapi Zik tak pasti dia boleh ngam tak dengan adjust style warna orange. Dengan kita ada juga warna metallic grey ni. So pilihan tu nanti kita buat video yang lagi satu lah untuk Asia punya apa yang nak tukar pada rim Asia. Ya Habib kan? Kita buat dia ni taste masing-masing lah, taste masing-masing. Tapi saya punya taste, saya prefer dia punya batang 5 ataupun 6. Lepas tu dia full lah. Dia full sebab kereta kecil. Kalau kereta sedan cantik nak buat macam Razibnya. So saya punya kereta kecil, so saya lebih prefer yang macam tu.
Guys, kat sini pun ada rim macam Zik eh. Sebiji. Aha, kalau siapa nak boleh datang kat rim kedai Akid. Nah, sebiji tu. Nampak. Sama kan. Siapa nak boleh grab cepat-cepat. Ni agak limited sebenarnya kalau nak dapat ni. Sebab dia pattern baru. Ni kat Akid ni ada satu je. Siapa cepat dia dapat guys. Okay guys, dah siap. Jom kita pergi bayar. Ni Afiq ni dia tengah menengok ni. Tak tahu nak pilih mana. Tengok tu. Tengah tengok Azia pakai ni apa. Tengah memilih. Tak tahu memikir apa. Afiq ni memang confirm lah, tak tidur lena ni. Memikirkan rim. Right, thank you Abbas. Okay guys, tadi Zik cakap dengan toke tu berapa kalau balancing RM20. Lepas tu kalau alignment RM20 guys. So total kalau nak buat dua-dua tu RM40. Zik rasa agak murah lah. Kalau korang nak buat kat situ memang Zik rasa memang murah lah. Korang boleh pilih dua kedai ni. Antara favourite Zik adalah satu Akid ni, lagi satu TMK Rawang kat Shah Alam Section 21. Yang tu pun best juga. Zik rasa memang apa ni lah, berbaloi lah kalau korang nak cari rim juga dekat TMK Rawang memang selalu Zik cari rim juga ataupun dekat Akid. Tapi bila masa time Avanti ni, rim Avanti yang Zik beli ni, Zik beli dekat King of Rim. So dia mahal sikit. Jadi Avanti punya rim ni masa tu Zik beli dalam 1000 lebih. Tapi harga untuk rim Avanti ni dalam market dia memang memang ni lah, dia memang jagalah. Dia tak ada macam King of Rim lagi mahal daripada Akid ke. Sebab Avanti ni dia dealer yang authorized. Dia cari dealer yang authorized untuk kedai-kedai rim. Jadi harga tu dia memang takkan mainan, takkan main. Kalau ada yang main pun mungkin lari sikit lah, mungkin lari dalam RM100 macam tu lah. Jadi nanti kalau nak tahu apa yang Afif akan tukar dekat dia punya Azaz Style rim, korang boleh tengok nantilah. Zik akan buat itu video yang lain. Dan korang rasa yang mana cun untuk sebenarnya Azaz Style Afif? Korang boleh komen kat bawah apa rim yang cun untuk rim Azaz Style yang Afif pakai, yang adik Zik pakai ni. Sebab dia pun tak tahu nak ni ni. Masih pening lagi nak fikir. Tak tahu nak beli yang mana satu. Tak tahu nak pilih yang mana. Jadi korang tolonglah dia sekali, okay? Itulah sahaja video untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat kepada korang semua. Kita berjumpa lagi episod akan datang. Jangan lupa subscribe, like video ini, komen video. Dan kita akan berjumpa lagi akan datang. Assalamualaikum dan ciao.